City! Live, put such questions aside. It was clear. I was King Kumba. Aside. I've broken them to far from your fucking presence. I speak of Roman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga, kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned 2013 Episode 3. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Atius, si tukang tempa besi dari Romawi, yang kini telah berpihak pada Spartacus. Di sini, dia terlihat dengan semangat, membuatkan pedang untuk para rombongan budak dari Spartacus yang telah terlatih, dan dinilai sudah layak untuk menggunakannya. Terlihat juga Spartacus, yang menanyakan keadaan para tawanan Romawi pada Lugo, serta memerintahkan untuk memberinya makan. The afterlife. Akan tetapi, di sini terlihat Agron yang mengusulkan pada Spartacus, agar para tawanan itu segera dibunuh saja semuanya. Tapi, Spartacus rupanya tidak sependapat dengan Agron. Karena menurutnya, para tawanan itu tidak membahayakan, dan tidak perlu untuk kita bunuh. Namun, di sini Agron mempunyai alasan lain dengan usulannya itu. Karena menurut Agron, jika para tawanan itu tidak segera dihabisi, maka akan mempercepat habisnya bahan makanan, yang seharusnya dipergunakan untuk persediaan seluruh rombongan dari kita sendiri. Tapi, di sini Spartacus masih bersikeras untuk tidak menghabisi para tawanan itu, dengan alasan lain. Dan akhirnya, Spartacus pun beranjak pergi ke gudang, guna melihat berapa banyak persediaan bahan makanan yang masih ada. Karena, dia terlihat tidak percaya begitu saja, dengan apa yang telah dikatakan oleh Agron barusan. Lalu, terlihat Nivia dan Nasir, yang tengah melatih bermain pedang kepada para budak. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Atius dan Ganicus, yang masing-masing dari mereka membawa beberapa pedang untuk para budak, yang dirasa sudah layak untuk mempergunakannya. Krixus pun memanggil Nivia dan Nasir, untuk segera memberikan pedang satu persatu, kepada para budak yang telah mereka latih. Lalu, Krixus memberikan uang koin pada Atius, sebagai imbalannya. Setelah itu, terlihat Ganicus yang telah dihampiri oleh teman wanitanya. Dan karena tak ingin mengganggu sahabatnya yang tengah bermesraan itu, akhirnya Atius pun pergi meninggalkan mereka. Fucking shadow. Terlihat Nemetes dan yang lain, yang tengah menyeret para tawanan Romawi itu. Di sini Nemetes mengetahui, jika istri Ulpanius sedang hamil, dan dia pun lantas memberikannya sebuah roti. Namun, Nemetes menyuruh Ulpanius memberitahu di mana keberadaan semua harta bendanya. Ulpanius pun memberitahukan di mana keberadaan semua harta bendanya,
yang masih ia sembunyikan. Dan setelah itu, akhirnya Nemetes memberikan roti tersebut, namun dengan dijatuhkannya ke tanah. The bread. Dan karena para tawanan yang lain juga sangat merasa kelaparan, salah satu tawanan di situ terlihat berusaha merebut roti tersebut dari Ulpanius. Dan melihat kejadian itu, akhirnya Krixus pun secara spontan mempertarungkan mereka berdua, seperti halnya Krixus, yang dulu juga pernah dipertarungkan dengan sahabatnya sendiri, oleh orang-orang Romawi. Dan rekan-rekan yang lain pun sangat antusias, untuk segera melihat pertarungan dua tawanan Romawi itu, yang memperebutkan sepotong roti untuk si pemenang. Let's see the fall of the city! Dan pada akhirnya, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Ulpanius. Dan dengan janjinya, akhirnya Krixus pun memberikan roti itu pada Ulpanius dengan menjatuhkannya ke tanah. The promise was made, Laurels. Dan di waktu yang bersamaan, Nivea terlihat berpikiran, jika Ulpanius ingin mengambil pedang untuk menyerang Krixus kekasihnya. Dan akhirnya, Nivea pun dengan cepat menyerang Ulpanius, hingga jari tangannya terbelah dan hampir putus. Melihat kejadian itu, Atius ternyata tidak terima, dengan apa yang dilakukan Nivea pada Ulpanius, dan mengatakan wanita pelacur pada Nivea. Mendengar itu, sontak membuat Krixus marah besar, tapi untungnya, kejadian itu bisa diredam oleh si gondrong Ganicus. Setelah itu, diperlihatkan Spartacus, yang tengah melihat persediaan bahan makanan di gudang, bersama Agron. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Nasir datang, dengan mengabarkan pada Spartacus, jika terlihat ada kapal yang telah merapat di pantai. Dan Spartacus pun segera bergegas menghampiri dan bertanya kepada Sanus, yang tengah berjaga di menara atas. Di sini Sanus mengatakan, jika ada 4 orang bersenjata dengan membawa tong, yang hendak mendekat kemari. Akan tetapi, sepertinya itu bukan orang Romawi. Dan di saat itu juga, Spartacus pun lantas memerintahkan untuk membukakan gerbangnya, dan yang lain pun juga bersiaga, dengan persenjataan mereka masing-masing. Dan ternyata, segerombolan orang itu adalah pelaut dari Sisilia, dengan tujuan bersekutu dengan Spartacus dan para rombongannya, untuk menghabisi orang-orang Romawi, yang merupakan musuh dari mereka juga. Pimpinan dari pelaut itu pun sangat senang bertemu dengan Spartacus beserta rombongannya, dan dia pun lantas memberikan hadiah minuman anggur kepada Spartacus, yang telah mereka siapkan. Di sisi lain, diperlihatkan Tiberius, Caesar, dan Sabinus, yang hendak menemui Mummius. Akan tetapi, setelah mereka bertiga telah bertemu dengannya, terlihat Mummius hanya berjabat tangan dengan Caesar saja. Mummius terlihat mengabaikan Sabinus dan Tiberius, yang notabene adalah orang yang dipercaya Crassus, sebagai komandan perang di situ. Lalu dengan acuh begitu saja, Mummius dan Caesar terlihat meninggalkan Tiberius dan Sabinus. Setelah itu, terlihat Herakleos beserta rombongannya itu, sedang membicarakan sesuatu dengan Spartacus dan para rombongannya. Di sini, Herakleos terlihat menanyakan, siapa saja orang Romawi yang terbunuh dalam peperangan kemarin, dan apakah termasuk wali kota Aedil? Spartacus pun lantas membenarkan pertanyaan dari Herakleos tersebut, jika wali kota Aedil juga telah terbunuh dalam peperangan itu. Akan tetapi, istrinya masih hidup, dan kini menjadi tawanan Spartacus. Rupanya, di sini Herakleo hendak minta bagian atas kota Sinuesa, yang kini telah direbut oleh Spartacus dari tangan orang Romawi. Yaitu dengan alasan, jika sang wali kota telah terbunuh, karena itu dapat merugikan pendapatan dari pelaut Sisilia tersebut. Sebab, kini wali kota Aedil tidak lagi bisa memberikan segel resmi kepada pelaut Sisilia, untuk melancarkan aksinya, merampok kapal-kapal yang sedang berlayar di daerah itu. Dan karena sempat terjadi ketegangan antara mereka, maka Spartacus pun menyuruh rombongan dari pelaut Sisilia itu untuk pergi, dan kembali lagi saat matahari terbenam,
supaya Spartacus bisa membicarakan hal ini dulu dengan rekan-rekan yang lain. And discover. Man swings cock to rival you. And that is what. Lalu, diperlihatkan salah satu prajurit Romawi, yang ternyata dia dapat meloloskan diri dari peperangan di Sinuessa kemarin. Dengan sempoyongan, dia melaporkan hal tersebut kepada sang komandan perang, yaitu Tiberius. Dan Tiberius pun segera menyuruh anak buahnya untuk memanggilkan Mummius. Dan tak lama kemudian, Mummius pun datang bersama Caesar. Namun di sini, Caesar justru menganggap jika prajurit itu adalah pengecut. Dan tak banyak kata, akhirnya Caesar pun membelah kepala prajurit itu dengan pedangnya. Dan kejadian itu pun sontak membuat Tiberius marah besar, karena Caesar telah membunuh prajurit itu tanpa perintahnya. Dan akhirnya, Tiberius pun memerintahkan Caesar untuk memberitahu kejadian ini kepada Crassus sang ayah. Dan dia pun lantas juga memerintahkan Mummius untuk segera mengumpulkan semua anak buahnya yang masih tersisa, guna menyerang Spartacus di kota Sinuessa, yang kini telah mereka ambil alih dari tangan orang Romawi. Setelah itu diperlihatkan Lugo, yang tengah membawa Laeta ke hadapan Spartacus. Di sini, rupanya Spartacus berniat untuk meminta segel pada Laeta, milik wali kota Aedil sang suami. Spartacus menawarkan kepada Laeta, jika dia mau memberikan segel itu pada Spartacus, maka dia dan rakyatnya akan diberikan bagian makanan yang sama, yang telah disepakatinya dengan Herakleo, jika segel itu dapat diberikan oleh Spartacus padanya. Akan tetapi, selain itu Laeta juga meminta kebebasan dari Spartacus, dan Spartacus pun menyanggupi permintaan dari Laeta tersebut, dengan catatan, setelah Spartacus dan para rombongannya telah meninggalkan kota Sinuessa. He devoted great himself. Rockleo seeks the Edonal seal. There are many price for all of us. Dan setelah Spartacus mendapatkan segel itu dari Laeta, lantas Spartacus menemui Herakleo dengan niat untuk menukarkan segel itu dengan kapal dan bahan makanan yang akan dipergunakan Spartacus dan para rombongannya untuk bekal meninggalkan kota Sinuessa. Dan setelah mereka menyepakati perjanjian itu, akhirnya para rombongan dari mereka berdua mengadakan pesta besar-besaran di malam itu. Hey, 10,000. I do not trade in slaves. Brother, I would not say. Isn't my name? It was imaginary. Your own? Speak. Let come. Asens. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Spartacus yang tengah memenuhi janjinya kepada Laeta, dengan membukakan borgol yang melekat di tangannya, sembari menyuruh Laeta untuk mengawasi rakyatnya. Dan jika ada yang diperlakukan tidak baik oleh anak buah Spartacus, maka ia menyuruh Laeta untuk segera melaporkan kepadanya. You woman. The truth, no. My people. Dan di tengah-tengah pesta itu, terlihat salah satu anak buah dari Herakleo yang tengah menggoda Nasir. Mengetahui kejadian itu, sontak membuat Agron marah besar dan cemburu. Dan di saat itu juga, akhirnya Agron mengajar si hitam legam itu dengan bertubi-tubi tanpa ampun. Namun akhirnya, kejadian itu pun dapat diredam oleh Spartacus, dengan menyuruh Agron pergi dari situ. Agron pun lantas terlihat pergi ke kamar, dan membanting guci yang berisi air di dalamnya. Nasir pun menghampirinya, dan lantas, kedua orang yang memiliki kelamin sejenis itu pun bermantap-mantap ria. And upon you. Oh, but lay it to my heart. Terlihat juga, Ganicus yang tengah mabuk berat, dengan tubuh sempoyongan, setelah pesta itu usai. Dia pun terlihat telah disambut oleh teman wanitanya, yang ternyata dia mengajak serta Sibyl, yang notabene adalah mantan budak wanita dari Laurus. I leave to make shadow. Hmm.
Akan tetapi, Ganicus terlihat menolak gadis yang telah disuguhkan oleh teman wanitanya itu, dengan alasan, jika ia masih terlalu muda. Karena Ganicus mengatakan, jika dia lebih senang, melampiaskan hasratnya dengan wanita dewasa. Dan akhirnya Ganicus pun bermantap-mantap ria, dengan teman wanitanya tersebut. Lalu, di sini terlihat Sibyl yang masih menunggu, dan ia pun lantas menghampiri Ganicus. Rupanya, Sibyl ingin mengucapkan terima kasih pada Ganicus, karena ia merasa, jika Ganicus telah membebaskannya dari Laurus, yaitu mantan majikan Sibyl yang telah dibunuhnya waktu itu. Sibyl mengatakan, jika ia sangat merasa berhutang budi pada Ganicus. Akan tetapi, Ganicus mengatakan, jika ia ingin membalas hutang budi itu, maka Ganicus justru menyuruh Sibyl untuk menjauh darinya. Setelah itu, diperlihatkan Spartacus dan yang lain tengah bersiap untuk menemui Herakleo dan para rombongannya guna melakukan barter yang telah sama-sama mereka sepakati. Dan Spartacus juga memerintahkan yang masih ada di markas untuk selalu siaga dan juga agar tidak membukakan pintu sebelum Spartacus kembali. See ya. I shall return shortly. Do not see it raised, children. Oh, turns a straw where stand. Di sisi lain, terlihat Tiberius, Mummius, dan Sabinus tampak tengah mengawasi pergerakan Spartacus dan para rombongannya dari atas bukit. Tiberius pun lantas memerintahkan Mummius untuk mempersiapkan seluruh pasukannya guna menyerang Spartacus dan para rombongannya. Akan tetapi, di sini Sabinus terlihat tengah memperingatkan Tiberius akan pesan dari Crassus sang ayah pada waktu itu untuk tidak menyerang sebelum ia datang. Namun, Tiberius terlihat tidak menghiraukan perkataan dari Sabinus. Dan di sisi lain, diperlihatkan juga Herakleo dan para rombongannya yang tengah menunggu kedatangan Spartacus di tepi pantai. Dan tak lama kemudian, anak buah dari Herakleo mengatakan jika Spartacus dan para rombongannya telah tiba. Shit and piss. Di sini Nivea mendapatkan kabar jika Ulpianus telah melarikan diri. Yang lantas, Nivea pun bergegas untuk mencarinya seorang diri. Akan tetapi, Nivea justru memergoki Atius, yang terlihat hendak mengemasi barang-barang berharganya, untuk pergi dari kota Sinuesa. Dan lantaran mencium aroma pengkhianatan dari Atius, Nivea pun lantas membantai Atius di tempat itu. Lalu, diperlihatkan rombongan dari Spartacus, yang telah bertemu dengan rombongan dari Herakleo. Mereka pun akhirnya membicarakan ulang, tentang perjanjian yang telah mereka sepakati. Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka, di situ terlihat salah satu anak buah dari Spartacus, yang tiba-tiba tertusuk tombak dari arah belakang. This. A mere sir. Received. I shall sell it. Fuck your apologies. Dan disusul dengan anak buah dari Herakleo yang tertusuk tombak juga. Dan ternyata dari arah belakang muncullah para rombongan dari pasukan Romawi yang langsung menyerang Spartacus dan yang lain dengan dipimpin langsung oleh Tiberius. Dan akhirnya terjadilah peperangan sengit di tempat itu. Namun di tengah peperangan itu, tiba-tiba terlihat Mummius dengan ribuan pasukan di belakangnya. Dan dengan itu, Herakleo pun terlihat melemparkan obor ke udara dengan maksud memberi kode untuk meminta bantuan pada anak buahnya yang berada di tempat lain.
fight! Dan akhirnya, ribuan pasukan dari Mumius itu pun berserakan oleh serangan meriam bola api yang bertubi-tubi dari anak buah Herakleo. Akhirnya, pasukan Romawi itu pun mundur dari peperangan tersebut. Akan tetapi, terlihat Tiberius yang telah tersayat tombak oleh Totus di bagian perut. Namun di saat Totus akan menusukkan tombak untuk yang kedua kalinya ke arah Tiberius, dia terlihat bisa menghindari serangan dari Totus, dan lantas menusukkan pedangnya pada Totus, sehingga ia pun tewas. Dan akhirnya, Sabinus pun berhasil membawa pergi Tiberius yang tengah terluka, dari tempat itu. Dan di saat para rombongan Spartacus tengah mengumpulkan mayat-mayat rekan dari mereka yang tengah tewas dalam peperangan itu, tiba-tiba Nivea muncul dengan tubuh yang berlumuran darah. Nivea mengatakan jika ia telah membunuh Atius karena telah membantu Ulpanius untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun sebagai sahabat, Ganicus pun hanya bisa terdiam melihat kejadian itu. Mungkin dia pun juga telah menyadari jika Atius telah berkhianat, dan lantas, Spartacus pun memerintahkan yang lain untuk menyisir kota, guna mencari keberadaan dari Ulpanius, sebelum hal buruk akan terjadi. Dan usut punya usut, ternyata Laetalah yang menyembunyikan Ulpanius dan rakyatnya yang lain, di ruang bawah tanah, yang berada di dalam sebuah kandang kuda. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.